Hai guys, selamat pagi. Selamat datang kembali di Icana Channel. Dan hari ini saya pagi-pagi sekali ini sudah mau berangkat menuju ke ya mencari rumput. Sambil mencari rumput, saya akan melihat sebuah sarang burung juga yang pas kemarin saya temukan itu di sebuah tebing. Dan kebetulan kemarin saya lewat di sana, saya lihat sebuah sarang burung, yaitu sarang burung SRDC atau nama lengkapnya burung sikatan rimba dada coklat, atau teman-teman juga sering bilang itu ada namanya, katanya itu ledakan bambu. Dan kemarin kebetulan saya tidak membawa HP, jadi tak sempat untuk memvideokannya. Dan hari ini rencananya saya langsung mengajak teman-teman untuk melihat sarangnya itu. Guys, hari ini saya tidak bawa motor dan karena ini lokasinya ini tidak bisa dijangkau dengan sepeda motor, jadi saya harus jalan kaki, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum lanjut juga jangan lupa yang buat yang teman-teman yang belum subscribe di channel saya. Saya mohon dukungannya, like, komen, dan share agar video ini bisa sedikit berkembang lah, teman-teman. Oke, ini jalan ini nggak bisa dilalui sepeda motor, teman-teman. Ini sulit sekali. Dan kita sudah hampir nyampe ini, teman-teman. Ini kameranya ini kurang jelas, teman-teman, karena di sini masih gelap. Tuh, di ketinggian, teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah nyampe di lokasi di
tempat sarang burung SRDC-nya. Oke, mari kita lihat bersama-sama apa isi dari sarang burung ini. Oke, kita langsung saja teman-teman. Oke, ini adalah sarang burung SRDC teman-teman. Ini sarangnya terbuat dari ya, dedaunan dan ijuk istilahnya kalau di sini teman-teman. Ini sarangnya ini kurang rapi, nggak terlalu rapi. Inilah bentuk sarang dari burung SRDC teman-teman, dan ini isinya ada sudah bertelur satu teman-teman. Oke, dapat dilihat teman-teman, itu ada telurnya satu dan warnanya putih agak kecoklatan teman-teman, dan mirip sama telur burung jongkangan. Tapi kalau burung jongkangan itu telurnya lebih dominan coklat teman-teman. Jadi ini telurnya ada satu. Nah, kemungkinan ini baru nih teman-teman. Nah, mudah-mudahan induknya itu tidak ditangkap sehingga burung ini dapat berkembang biak teman-teman dengan baik, karena di sini keladannya sudah sangat langka sekali. Jadi kita patut untuk melindunginya teman-teman, agar jangan sampai burung ini punah teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video hari ini, dan sekarang saya mau lanjut ngarit dulu teman-teman, dan berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih.